dari teman, terus dia dari mulut ke mulut ke teman juga. Terus kadang-kadang ada teman yang misalnya ada acara dia bikin kasih souvenir atau apa, dia kasih, nah orang senang. Ini yang baru saya bikin juga, itu memang saya sengaja untuk kasih lihat ada foto hasilnya. Dan lebih menarik lah ada tulisan ingredient yang sebenarnya bukan ingredient cake-nya, tapi feeling apa sih yang selalu saya tuangkan dalam membuat kue dan melukis ini gitu. Jadi lebih lebih unik aja. Jadi mereka mungkin lihat boxnya, oh tahu gitu. Terus mereka lihat, oh dilukis, nggak pernah ada kan dilukis gitu. Jadi mereka seneng. Terus mereka coba untuk WA, dan sekarang baru mulai sebenarnya Instagram aja, baru Instagram. Karena sosmed yang lain saya masih butuh waktu untuk, nggak bisa sembarangan bikin gitu kan, jadi butuh benar-benar dipikirin apa yang mau dimasukin, apa yang mau ini, dan siapa yang harus mengelolanya. Pemesanan selama ini kebanyakan sekitar 85% itu memang dari kreasinya saya. Jadi saya terbiasa untuk spesifik, jadi saya pengen dapat feelingnya. Jadi misalnya kue ini buat siapa, ini orangnya gimana kalau misalnya punya informasi itu ya. Terus yang pesen itu harapannya apa, walaupun sebenarnya ya kadang-kadang customer bilang ini kayak mau bikin iklan, detail banget gitu ya. Tapi saya arahnya ke situ, jadi supaya saya dapat feel-nya, oh ekspektasinya seperti ini. Nah biasanya nanti mulai dari situ saya coba cari contoh gambar yang kira-kira mungkin mendekati saya mau bikinnya kira-kira seperti ini, oke atau enggak. Tapi nanti kalau misalnya ada sedikit-sedikit perubahan, enggak apa-apa ya, biasanya saya bilang dulu oke, oh ya udah enggak masalah. Modal awal saya untuk modal usaha cake lukis, yang pasti awalnya karena saya ikut kursus supaya tahu basicnya, jadi saya keluar biaya di situ ya untuk dua kali kursus. Plus peralatan-peralatan yang memang belum saya punya. Kalau yang basic sih ada, tapi kayak misalnya kalau untuk lukis kan yang terpenting adalah tinta ya. Harus cari juga, kadang-kadang saya dapat masukan dari tinta yang rasanya jadi pahit gitu ya, jadi harus pilih yang bagus juga, jadi nggak sembarangan tinta. Mungkin kalau biaya modal awal ya, kursus dan tinta segala macam, bisa sekitar peralatan mungkin 15. Mungkin khususnya yang dari kemarin Chinese New Year ya, saya banyak dapat komplimen, mereka seneng sama kuenya. Terus memang sebelum mulai jualan desain ayam itu, saya malah desainnya nggak terlalu bagus gitu. Pas jadinya itu mereka bilang, wah itu malah lebih bagus ya dari yang gambar yang dicontohnya gitu. Jadi mereka senang banget, wah ternyata nggak pernah dapet yang seperti ini kan gitu. Maksudnya kalau Chinese New Year kebanyakan mereka apakah merah ataukah cuman mungkin tulisan Mandarin gitu ya, tapi ini gambar yang saya ada bikin tema yang bunga, cherry blossom, terus ada yang pakai tulisan Mandarin juga, tapi kebanyakan yang roaster, yang ayam karena tahun ini tahun ayam. Rencana saat ini untuk bisnis kue saya sih berharap hire orang-orang yang kurang, artinya mungkin bisa cacat secara fisik, yang dia punya keahlian lukis. Itu saya pinginnya kalau saya dapat nanti saya besar terus saya punya karyawan, saya pinginnya mereka yang bisa melukis di kue saya supaya saya bisa bantu mereka juga gitu. Saat sekarang memang saya baru ya coba kadang-kadang nyari gitu ya, cari-cari ada nggak sih yang misalnya kumpulan orang-orang atau grup ataupun yayasan apa gitu yang memang mereka punya talenta melukis gitu, yang memang punya keinginan untuk kerja yang kuat. Nantinya saya sih pinginnya begitu ya, tapi ya mudah-mudahan bisa lah, karena saya pengen bantu mereka-mereka yang kekurangan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik.
pemirsa, tidak terasa setengah jam kami menemani Anda. Masih banyak pengusaha kuliner rumahan yang akan kami bahas di episode selanjutnya. Makanan yang sehat dan bersih itu ya dari rumah. Sampai jumpa di episode Homemade Kitchen selanjutnya.